kaget kan di dalam nggak ketemu bentar ya karena aku emang udah nggak mau ketemu lagi karena mau kan seperti apa nih ketemu ya kalau pas lagi dulu sebelum ini malam malam tahu ya nggak sengaja ketemu Fuji jika nanti persidangan digelar mungkin dari Pak Haji atau pihak Fuji akan datangkah melihat jalannya proses persidangan atau gimana nih Pak Haji? Itu aku kayaknya lihat kesibukan aku ya sama kondisi hati ya karena nggak mau menghadapi sesuatu hal yang akan menyakiti perasaan aku, ganggu mood aku dan ngorek-ngorek trauma masa lalu ya capek juga kan. Oke. Fuji bicara soal uang ya, bicara soal uang kan kemarin Kak Dery juga sempat bilang bahwa memang enggak hanya Batara, tapi ada satu orang yang tapi sudah melunasi. Ini benar enggak sih mungkin selain Batara yang berhubungan dengan uang soal itu? Ada, tapi kita enggak tahu ya sebenarnya lunas apa enggak maksudnya ke akunnya. Enggak tahu, tapi aku lebih kayak tutup mata aja deh udah pusingnya. Berarti memang ada dua orang yang melakukan hal yang sama perihal keuangan. Yang aku tahu ya saat itu ya. Saat itu. Itu lagi ramai juga kok. Tapi bukan aku yang harus bergerak. Nanti kalau misalnya orang melakukan kejahatan, mengambil hak orang lain, pasti lama-lama bakal ketahuan juga ya. Pasti kalian udah tahu lah siapa orangnya. Tapi kita agak di pihak sana ya. Kalau aku udah katakan. Kalau Fuji sendiri total kerugiannya dari pihak yang itu sendiri berapa aja? Total kerugian dari satu pihak yang aku. Total kerugiannya selain dari Batara sendiri kan ada satu orang lagi tuh. Selain yang tiga digit juga sih. Kalau yang Batara kan hampir sama. Satu M, empat. Kalau yang tiga digit sih ya ada di balikin ya dulu ya. Tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu ya kalau misalnya sistem pembayaran brand-brand itu kan ada termin-termin ya. Kita nggak tahu nih kalau misalnya aku udah nggak nanya-nanyain lagi sebenarnya brandnya ada bayar lagi kah? Kita nggak tahu. Berarti nggak mantau nanya. Jika aku udahlah capek nyakitin perasaan gitu lah punya. Aku capek pusing. Kalau misalnya aku udah pusing, udah moodnya jelek, udah sakit hati, aku bekerja pun jadinya nggak konsen. Mata aku tuh jadi terpaku sama suatu hal yang negatif terus jadinya. Jadi aku lebih kayak ya udahlah. Dan sekarang lihat dia juga akhirnya gitu sama orang lain juga sih. Tapi nggak mau untuk melaporkan lagi ya, dengan teman yang kita lihat nanti ya. Sekarang kayak ya udahlah ini satu-satu dulu ya biar aku bisa kerja dengan tenang gitu loh. Soalnya paling aku mau ucapin terima kasih kepada Polres Metro Jakarta Barat atas kinerjanya, kepada pengacaraku Bang Sandi sama Bang Purba sama timnya juga, sama netizen, sama wartawan terima kasih atas dukungannya. Akhirnya sampai di sini aku bisa napas dengan lega, bisa menjalani kehidupan dengan lega, bisa napas ya. Gue aku pengen banget napas, selama ini tuh kayak greget banget karena agak kesel ya ngelihat dia masih koyak-koyak gitu. Pak Haji, mungkin seperti apa sih melihat Fuji sendiri, maksudnya ditipu dengan teman sendiri, orang yang dikenal perihal keuangan. Ini seperti apa untuk kedepannya sendiri, Pak Haji? Ya, tentu kedepannya kalau saya terpesan. Sebenarnya Papa tuh dulu udah sering ingetin aku. Oh, udah. Karena Papa punya feeling. Ya. Cuman aku yang karena, gak apa-apa. Aku tuh kalau aku udah sayang, pasti aku belain. Pasti aku gak bakal kayak, iya. Pasti kalau misalnya aku masih sayang dulu ya, pasti aku bela-belain terus. Aku pasti bakal bela-belain matian. Apa aku tuh dulu pernah ribut sama Papa karena untuk membela dia. Karena Papa tuh feelingnya buruk. Tapi aku mah, enggak kok, dia baik. Tapi ternyata, bener nih kalau orang tua ngomong apa, ikutin aja. Perkataan orang tua tuh selalu benar. Benar tuh. Memang sudah dulu dari awal ada feeling saya. Ya. Tapi ya sudahlah terjadi. Tapi tadi ada yang bertanya kan, kalau masih ada lagi yang apa, merugikan lagi kan, apalagi bicara akan menempuh jalur hukum. Insya Allah saya selaku orang tua akan mendorong anak saya jika seandainya ada lagi yang terbukti juga ikut mencurangi anak saya, maka hukum juga akan berbicara. Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat akan membuat lagi laporan atas nama seseorang. Karena sudah ada lagi bukti. Dia jumlahnya tidak juga sedikit. Nah, ini menunggu nih. Ini sudah disomasi orangnya. Orangnya sudah disomasi satu atau dua kali.
Oke. Nah, dapat balasan? Sudah dapat balasan, Pak? Oh, belum ada balasan dan belum ada tanggapan, tetapi alamatnya sudah dapat dan mungkin dalam waktu dekat akan kita buka laporan. Kalau dia tidak melangkah, tidak menyelesaikan persoalannya, hukum akan. Berarti belum ada komunikasi lagi? Belum ada komunikasi. Orangnya perempuan. Sempat dulu banget dari tahun lalu. Sebelum batal atau? Itu kebanyakan sabar nih aku dari tahun lalu semua. Banyakan, jadi sekarang kita sedang melengkapi bukti-bukti dan melengkapi semuanya. Tadi sempat kita bahas juga persoalan. Ini wanitanya memang sebelum Batara atau sesudah Batara, Pak Haji? Wanitanya sebelum Batara apa saya sudah Batara? Mungkin saya masa Batara juga ya? Sama-sama Batara, Uti. Sebenarnya ini ada plot twist lagi, jadi kayak beda orang lain lagi. Emang kayak dulu kebanyakan sabar kali ya, terlalu percaya sama orang. Itu tahun berapa? Iya udah, ya banyak. Jadi nilainya karena nilai juga nggak sedikit. Iya. Uti kalau ketemu. Iya sama Puji. Gimana nih Bang Sandi dengan orang yang beda nih? Seperti apa? Tadi kan udah disampaikan sama langkah mungkin dari Pak Bang Sandi. Kita tunggu aja responnya. Iya. Inisial MI bukan lagi. Hah? Inisial MI. Inisialnya kita tanya aja pihak kepolisian nanti akan memberi. Yang bukan inisialnya. Yuk. Jadi kalau ketemu Batara mau apa yang ya mau ngomong apa kita akan ketemu ya mau ngomong apa lah kita ya. Karena pengen dihukum berapa tahun nih Puji kalau ya kita mau kita kan sudah tadi kan sudah saya sampaikan mau kita kalau umpamanya seandainya kerugian kita sudah kembali bagi kita sih persoalan tidak perlu ya panjang lebar ya. Ayo.